Sahabatku, di mana saja berada, mungkin ini yang lagi Anda cari. Tepat banget Anda menonton video ini karena di sini kita akan berbagi terkait cara mencairkan saldo Adestera PayPal langsung ke rekening Indonesia ya, kayak BRI, BCA dan seterusnya teman-teman ya. Ini part 7 nih. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, part 2 dan seterusnya silakan dicek-cek aja ya, banyak sekali mungkin yang Anda butuhin tutorial yang memang terkait Adestera karena kita fokus di playlist ini Adestera teman-teman ya. Nah, gimana cara mencairkannya? Nanti teman-teman misalkan saldonya ada 600 nih. Ini ya akan mau cair nih, akan mau cair next payment ya. Ini kan next payment. Bulan ini dia akan cair. Next payment 480. 480 teman-teman nih. Nah, ini akan next payment. Nah, contohnya yang sudah tercair itu seperti ini teman-teman nih. Nah, ini sudah kita cairin ya. Kita cairin ke BCA. Ini saya cairin ke BCA nih. Tuh ya, ini kita cairin ke BCA kemarin. Ya, ini ada 222. Ya, ini sekitar kalau enggak salah sekitar 2 jutaan teman-teman ya, ini 2 jutaan. Ya, 3 jutaan dia. Ini kita cairin kemarin. Nah, nanti setelah di PayPal teman-teman, itu kan pertama dia di sini. Ini yang ini akan masuk ke PayPal kita. Ya. Ini akan masuk ke PayPal kita. Karena pada metode pembayaran itu kita menggunakan metode pembayaran menggunakan PayPal. Kenapa PayPal? Karena lebih terpercaya, lebih aman dan lebih besar dia kita bisa cairkan, ya. Nah, setelah masuk di PayPal kayak tadi, itu baru kita cairkan ke rekening kita. Ya. Baru kita cairkan ke rekening kita dan itu sangat mudah sekali, teman-teman ya. Sangat mudah kita cairkan ke apa namanya? Ke rekening kita. Tinggal kita pilih di sini ada namanya pembayaran nih atau kita kirim nih. Pilih di menu kirim. Lalu kita masukin apa namanya rekening kita BRI atau BCA, tunggu hanya kurang dari 24 jam nanti dia akan masuk. Sudah banyak kok tutorialnya perlu saya buatin ya, nanti ngabisin banyak waktu. Nah, itulah teknik cara kita untuk mencairkan dari hasil Adestera ini. Jadi kapan dia cair? Nah, dia cair begini. Teman-teman pahami di sini ya pembayarannya nih. Ini harus dipahami. Ini banyak yang malas baca ya. Nah, gimana cara mendapatkan payment? Ya, cara mendapatkan payment itu ini yang harus teman-teman baca. Kita translate dulu ke Indonesia. Oke. Nah, tanggal pembayaran ya. Kita di sini nih. Kita coba kasih dulu biar teman-teman paham. Nah, saya hapus dulu yang ini ya. Oke. Kita kasih dulu tanda. Nah, gini. Tanggal pembayaran ini kita baca ya. Tanggal pembayaran adalah tanggal 1 sampai 2, ini setiap bulan ya, dan 16-17, artinya selama sebulan itu 2 minggu, 2 kali kita gajian selama 1 bulan. Beda dengan Edson ya, kalau Edson kan sebulan sekali, nah kalau ini kita gajiannya itu 2 kali dalam 1 bulan. Bisa di tanggal 1 sampai 2, tanggal 16 sampai 17, ini setiap bulan ya, itu 2 kali. Mulai pukul 9 sampai pukul 16.18 ya. Nah, apabila tanggal tersebut jatuh pada akhir pekan atau libur, maka pembayaran akan diproses pada hari kerja terdekat atau berikutnya gitu. Misalkan dia tanggal merah di sini ya, Idul Fitri misalkan tanggal 16 sampai 17. Berarti nanti dia cair tanggal 18, 19 seperti itu. Semoga paham ya. Nah, setelah Anda mencapai jumlah pembayaran minimum, tadi kan di 9 di kalau pakai PayPal kan $50 tuh minimalnya. Nah, kalau sudah cukup minimum seperti ini, maka dia akan cair di tanggal 1, 2, 16, 17 ini. Dan uang akan diterima, ya, uang akan ditahan dulu selama 2 minggu. Ditahan dulu 2 minggu. Berarti dia cairnya minggu, 2 minggu ke depannya. Seperti itu, ya. Nah, itu dia, apa namanya, model pencairannya pada Adestera ini. Nah, contoh, di sini ada misalkan nih, misalnya nih, Anda mencapai jumlah pembayaran minimum nih pada tanggal 8 Juni. Periode penangguhannya 2 minggu berakhir pada tanggal 22 Juni. Ya. Periode pembayaran berikutnya tersedia pada tanggal 1 sampai 2 Juli. Nah, begitu dia metodenya. Atau contoh kedua, Anda mencapai jumlah pembayaran minimum misalkan 17 Juni. Periode penangguhan atau dibekukan itu 2 minggu berakhir sampai tanggal 1 Juli. Berarti periode pembayarannya berikutnya adalah pada bulan 16 sampai 17 Juli. Jadi beda sebulan teman ya. Nah, itu dia teknik pembayarannya.
Semoga dipahami sahabatku, itulah teknik pembayaran pada Adestera ini ya. Ketika belum paham silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan buat Anda yang belum daftar silakan daftar menggunakan kode referral sudah kami siapin di deskripsi video ini. Dan silakan gabung di grup kita, grup khusus Adestera, di situ kita saling support ya. Gabung gratis, sudah ada di deskripsi video untuk gabung khusus grup Adesteranya. Semoga bermanfaat. Thank you sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.